Ada informasi penting nih bagi Sobat Greeners pengguna kendaraan bermotor di ibu kota. Yuk kita simak highlight beritanya di Weekly Recap. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengimplementasikan kebijakan denda pajak bagi kendaraan bermotor yang tidak lulus dan tidak melakukan uji emisi saat mengurus perpanjangan STNK. Kebijakan yang akan diterapkan pada tahun 2023 ini merupakan salah satu langkah untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat untuk menekan emisi. Selain itu, langkah selanjutnya yakni pemerintah juga mengajak keterlibatan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur kawasan rendah emisi, pembangunan ruang terbuka hijau, juga mengimplementasikan kebijakan pada pencemar dari sektor industri. Beralih ke kabar selanjutnya, kira-kira Sobat Greeners ada yang tahu gak sih istilah buta flora? Nah, istilah ini pertama kali ditemukan pada tahun 1998, yang artinya kondisi ketidakmampuan untuk memperhatikan tumbuhan dan tanaman di lingkungan sendiri. Kondisi ini juga mencakup ketidakmampuan untuk mengenali pentingnya tumbuhan dalam biosfer kehidupan, seperti tindakan deforestasi, alihfungsi lahan, hingga eksploitasi. Mengacu pada daftar merah IUCN tahun 2021, Indonesia masuk dalam negara yang memiliki jumlah spesies tumbuhan punah serta terancam kritis di dunia. Hal ini tentu menjadi teguran keras bagi kita dalam peringatan Hari Konservasi Alam Nasional pada 10 Agustus lalu. Yuk kita tanamkan kepedulian yang lebih terhadap alam, flora maupun fauna Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kabar yang akan menutup weekly recap pada hari ini, yakni Dinas Lingkungan Hidup Jakarta menargetkan pembangunan refuse dry fuel plant di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang Bekasi yang akan rampung pada Oktober mendatang. Kabar baiknya, pembangunan RDF ini bukan hanya untuk mengurangi sampah ke Bantar Gebang, tapi juga mengurangi penggunaan batu bara dari PLTU sehingga mengurangi pencemaran udara di Jakarta. Selain RDF, tahun ini Pemprov DKI juga menargetkan penambahan 7 tempat pengolahan sampah TPS 3R yang tersebar di Jakarta. Wah, kita doakan semoga cepat terrealisasikan dan bermanfaat ya Sobat Greeners. Yuk cek berita yang sudah aku highlight tadi secara lengkap atau artikel gaya hidup lainnya hanya di website greeners.co.